Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'd. Saudara-saudariku yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan rumah tangga yang tentram dan tenang di dalam kehidupan kita di dunia? Siapa di antara kita yang tidak berharap rumah tangga yang kosong dan sepi dari pertikaian, perselisihan dan pertengkaran antar anggota rumah tangga. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada rumah tangga seperti itu di dunia ini? Adakah rumah tangga yang kosong dari perselisihan, dari pertikaian selama hidup di dunia? Sementara iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa, syama wa la tajidu aktsarahum syakirin." Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kelak aku benar-benar akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dan dari arah kiri mereka. Dan engkau, ya Rob, sekali-kali tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka yang bersyukur." Dan kita tahu bahwa di antara misi iblis di dunia ini adalah memisahkan antara suami dan istri. Maka, saudara-saudari, mulihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berkaca juga kepada kehidupan rumah tangga terbaik yaitu rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istrinya, maka kita akan dapatkan bahwa rumah tangga mereka pun bukanlah rumah tangga yang kosong dari perselisihan dan pertikaian. Ada banyak kejadian yang pernah dialami oleh rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istrinya, dan diantaranya juga diabadikan dalam riwayat yang sahih Bahawa suatu hari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengirimkan sepiring makanan ke rumah Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang berkumpul, sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba Ummu Salamah radhiyallahu taala anha datang, kemudian tiba-tiba Ibunda Aisyah pun keluar lalu menepak piring tersebut dan akhirnya piring itu pun jatuh pecah. Apa yang terjadi? Mungkin kalau ini dialami oleh kita, kita akan marah, kita akan memaki-maki, kita akan mencaci maki istri kita yang telah melakukan keributan di hadapan teman-teman kita. Atau mungkin kita briefing nanti. Ya, setelah teman-teman kita pulang, kita briefing habis-habisan istri kita. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW hanya mengumpulkan piring-piring tersebut. Dikumpulkanlah pecahan-pecahan piring itu Lalu diserahkan kepada Ibunda Aisyah dan menyuruh supaya ibunda Aisyah mengganti piring yang tadi dia pecahkan. Kirimkan ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu taala Dan Nabi SAW hanya mengatakan kepada para sahabat waktu itu, "Gharat ummuka, ibumu hanya sedang cemburu." Terkadang begitu ikhwatal iman rahimani wa Terkadang perselisihan di rumah tangga hanya cukup kita selesaikan dengan senyuman. Hanya cukup kita selesaikan dengan kalimat-kalimat yang ringkas, tidak perlu ada gejolak di dalam rumah tangga, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya. Dan ini pula yang disampaikan dan diwasiatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan kepada istrinya, wa istriku dini. Kalau aku marah, tolong kau buat aku ridho. Wa ki. Kalau kau marah, aku yang akan membuatmu muridho. Kenapa demikian? Kenapa harus saling menenangkan satu sama lain? Tidak perlu saling memanas suami istri ya, menaikkan tinggi suaranya bahkan di hadapan anak-anak. Kenapa terkadang kita cuman perlu mengalah? Karena Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Fama ta malam ma nakun hakada, fama asra ma Sungguh, kalau kita tidak melakukan ini, maka betapa cepatnya kita akan berpisah. Kalau setiap masalah Baik yang sepele atau masalah yang berat Kita selesaikan dengan emosi Betapa cepatnya perpisahan itu ada di hadapan kita Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Subhanakallahumma bihamdika Shadu an la ilaha ila anta astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh